Oke, kita masuk operasi penjumlahan dan pengurangan. Diketahui 20 ditambah dengan 5 dikurangi dengan 5. Ditanyakan adalah berapakah hasilnya? Maka kita bisa menulis 20 ditambah dengan 5 dikurangi 5. Kita akan kerjakan dari ruas yang paling kiri. 20 ditambah 5 kita tulis di sini adalah 25 dikurangi dengan 5. Maka 25 dikurangi 5 hasilnya adalah 20. Nah, jadi hasil dari 20 ditambah, jadi kita tulis ya, hasil dari 20 ditambah 5 dikurangi 5 adalah 20. Nah, jawabannya ini ya. 20. Seperti itu ya. Sudah cukup paham?